Baik teman-teman, salam sehat selalu dari saya. Hari ini saya ingin melihat kondisi telur ayam yang ada di alat tetas yang kecil ini, sekaligus saya ingin merespon kawan saya yang ada di Tentena, Bang Hendra Kalee, agar supaya perkembangan telur ayam yang ada di alat tetas selalu diinformasikan. Saat ini saya akan melihat kondisi telur ayam menggunakan senter handphone, boleh ya. Telur ayam yang ada di dalam ini jumlahnya ada 8, itu telur ayam Bangkok ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan keluarkan ya. Telur ayam ini ada 8 butir ya. Dan hari ini usia telur ayam ini sudah hari yang ke-14 hari teman-teman. Kita akan lihat seperti apa telurnya, seperti apa, apakah anak ayam atau embrionya ini hidup atau bagaimana. Nanti kita akan lihat sebentar. Oke, ada 8 biji teman-teman. Kita tutup dulu ini. Oke, mungkin biar lebih jelas, kita akan matikan lampu dulu teman-teman. Tuh ada rongga udaranya dan sudah mulai bergerak ya, hitamnya sudah mulai terisi penuh. Ini ayamnya hidup ini teman-teman, yang pertama ya. Nah, ini yang kedua. Sama ya. Nah, seperti ini. Tuh, ayamnya bergerak di dalam. Ini kondisi telur di usia 14 hari. Ini sudah mulai terisi penuh ya. Itu kelihatan. Kita lanjut. Nah, ini ya. Tuh. Ayamnya bergerak ya. Itu ayamnya ada bergerak teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan sekali teman-teman. Itu ada garis merah. Ayamnya bergerak. Kita lanjut ya teman-teman, biar. Nah, ini kelihatan sekali. Nih, itu yang hitam itu anak ayam ya. Oke, ini telur yang terakhir ya, yang ke-8. Tuh hitamnya mulai terisi penuh. Ya, oke teman-teman. Ya, mungkin kita hidupkan lampunya ya. Ya, itu tadi teman-teman kondisi telur ayam di usia 14 hari. Semuanya hidup, kelihatan bergerak ya teman-teman.
dan biar tidak lama-lama kita masukkan kembali. Oke teman-teman, itu kondisi telur yang boleh saya informasikan yang di hari ke-14 ini. Nanti mungkin hari ke-20 saya akan informasikan lagi, melihat kondisi telur ayam apakah sudah mulai retak, dan kita lihat di hari ke-20. Mungkin itu saja dulu video dari saya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.